Kita lihat rinciannya. Yep. 19%, Bang. Yo, what's up guys, balik lagi channel gue di Antonius aja. Dan selamat kembali di konten, bukan review, bukan enhance. Ini adalah konten rerun banner yang kalian udah pasti bisa tebak kontennya ini bakal jadi kontennya siapa. Karena di the next banner, sehabis bannernya Huta, itu akan menjadi bannernya Albedo dengan bannernya Eula. Dan di video kali ini gue akan membahas, seperti judul yang sudah kalian baca, kita akan membahas the queen of physical damage, the one and only udah pasti Eula guys ya. So okay. Kita akan membahas nanti seberapa worth it Eula untuk dipuling ketika nanti bannernya udah keluar. Jadi sebelum itu kita akan masuk dulu ke dalam Genshin Impact dan mari kita akan membahas tentang Eula. Let's go. 3 2 1 masuk ke dalam Genshin Impact. Oke, sekarang di hadapan gue sudah ada seorang Eula di sini dengan partian gue yang ada Raiden, Shogun, Diona dengan Bennett. Gue enggak tahu dengan partian seperti itu udah masuk partian terbaiknya dia atau belum, karena menurut gue belum. Kenapa? Karena biasanya ada yang pakai tambahan Zhongli untuk shield-nya dan sejenisnya ya. Yes. Tapi kalau untuk Diona di sini gue sengaja pakai untuk memanfaatkan resonansi elemental dari dua cryo ya guys ya, karena kalau nanti kalian lihat nanti status Eula gue tuh bener-bener jomblang. Dan nanti kita akan lihat, dulu tuh gue pernah nyinggung di pas waktu lagi ngebahas rerunnya siapa, gue tuh pernah singgung yang dimana di kedepannya nanti tuh bisa jadi bakalan ada rerun banner yang dimana bannernya tuh bakalan nempel. Dan bener aja kejadian di the next rerun, bannernya Eula dengan bannernya Albedo tuh nempel. Gue masih bingung nih, nempelnya itu tuh bukan nempel yang di selang waktu, kayak misalkan 20 hari ini banner Eula, 20 hari ke depan bannernya Albedo, itu kan enak. Ternyata nanti tuh rerunnya tuh bareng dua gitu kan. Jadi kayak like, gue kalau mau Albedo gue gak bisa dapat Eula, gue mau Eula gue gak bisa dapat Albedo. Kalau pasti F2P kan mikirnya kayak gitu kan. Berbeda dengan kalian yang Sultan banyak uang ya, jadi jangan berkomentar ya Sultan. Gini, kalau misalkan nanti tentang pembahasan Albedo, gue nggak bisa review Albedo untuk bahas rerun bannernya. Kenapa? Karena gue nggak punya Albedo. Jadi gue membahas tentang Eula aja. So oke, jadi di sini kita akan membahas seberapa worth it ya ketika nanti kalian akan mau ngepulin Eula. Sebelumnya, kalau kalian yang belum tahu Eula, gue akan menjelaskan sedikit dari mata gue sebagai seorang player biasa, player awam yang bukan seorang pro player. Kalau dari pandangan gue, Eula tuh playstyle-nya tuh yang bener-bener barbar, yang dimana lo tuh main tuh ya yang bener-bener gampar-gamparan sama musuh tuh, yang kayak satu-satu bener-bener tampol-tampolan gitu kan, kayak salam dari monstat gitu, bener-bener tampol-tampolan. Jadi Eula tuh memang bener-bener butuh banget yang namanya shield sih kalau menurut gua. Kenapa nih? Blessing, udah blessing jam 3 ini. Oh my god. Jadi bener-bener Eula tuh butuh banget yang namanya shield. Makanya di sini ada Diona S baterai dan juga healer, lalu bisa ngasih shield juga. Karena kebanyakan mereka bawa Zhongli, bisa ngebuff dan ya ngasih shield juga gitu. Jadi karena nih ya, kalau kalian bawa Eula solo itu bener-bener aduh berat banget, karena tahu sendiri kan Eula kan ngestaknya kan ber. Jadi ya di saat kalian ngenampol-nampolan kalian bisa jadi terserang dan terkena damage, nanti kalian meningsoy kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi memang bener-bener sedikit rumit untuk playstyle Eula kalau menurut gue. Tapi kalau ditanya bang pulling Eula atau nggak nanti, gue sih nggak tahu ya. Kalau untuk C1 kayak bagus, karena di sini setiap kali lapisan Grimheart-nya dari Ice Type Vortex dikonsumsi, physical damage Eula akan meningkat 30% selama 6 detik. Setiap lapis yang terkonsumsi akan meningkatkan durasi efek ini sebanyak 6 detik hingga maksimum 18 detik. Karena C1-nya Eula juga bagus, tapi ya gimana guys ya, ini C1-nya Hutawanya sampai detik ini gue belum dapet. Jadi aduh. Jadi di sini gue akan kasih lihat ke kalian. Gue sih gak akan membahas yang detail banget mengenai pasifnya sejenisnya, karena kalian udah pasti udah pada tahu tentang Eula. Terlebih Eula itu udah keluar udah lumayan lama. Eula tuh dulu adalah karakter yang dihujat-hujat tidak worth it untuk dipuling. Tapi gue ngepuling, padahal dulu tuh gue gak ngerti main Genshin. Kenapa gue ngepuling? Karena meta waifu is real bro. Oke, di sini kita akan lihat dulu terlebih dari statusnya gue. Let's go, kita kecek. Oke, kalau kalian lihat di sini Eula gue tuh udah dapet attack di 2200. Ini kebantu sama ini sih sebetulnya. Pakai kita lihat rinciannya. Yep.
19%, Bang. Iya, tahu ya setan, nyari crit rate-nya tuh ngapa ya? Terlebih nyari pale flame tuh susah. Aduh, artefak mulu hari-hari ya. Oke, di sini gua dapat EM di 105 dengan tambahan super conduct di 79,7%. Lalu untuk energi recharge hanya di 100%, karena memang berat sih untuk meningkatkan energi recharge Eula, terlebih dia cost energinya itu di elemental burst-nya di 80 ya kalau nggak salah. Makanya orang-orang tuh banyak yang ngap untuk mengumpulkan partikel-partikelnya, tapi ya nggak masalah sih kalau kalian bawa compare kayak ada Diona tuh benar-benar ngebantu banget untuk baterai energinya dia, jadi sangat-sangat worth it dengan membawa Diona di dalam partiannya. Oke, jadi di sini kalau kalian tahu guys ya, kalau kalian punya crit rate di angka 19,0 dengan CD di 224 kayak gua kayak gini, sebenarnya crit rate di sini tuh bisa diatasi dengan membawa Diona. Lo bisa meningkatkan sekitar 15% crit rate ya kalau nggak salah setiap kali kena efek frozen atau cryo. Jadi nanti bisa naik, pokoknya nanti ditambahin sama buff tuh total-total crit rate gue tuh bisa di angka 50-an. Meskipun memang kecil, tapi ya mau gimana lagi, kan gak mungkin gue pakai 4 set Blizzard kan di Eula. Dari senjatanya di sini gue pakai Wolf Gravestone. Sebetulnya kalau untuk senjata masih ada beberapa senjata yang bagus bisa dipakein di dia. Kayak misalkan nih senjata gue memang gembel guys ya, maklum guys ya, dulu gue tuh nggak tahu main lama main Genshin tuh gue nggak tahu dulu tuh ngapain gitu. Genshin tuh cuman dulu tuh tempat pelarian hidup ini aja gitu ya. Oke, di sini gue pakai Wolf Gravestone yang belum gue maxin, masih di 80, masih level 80 dengan basic attack di 532, attack di tambahan attack persen di 45,3%. Lalu di sini ada pasifnya di meningkatkan 20% attack saat berhasil mengenai musuh dengan HP-nya yang kurang dari 30%, meningkat lagi 40% seluruh anggota party selama 12 detik dan efeknya dapat terpicu setiap 30 detik. Nanti ada kayak kepala gitu, singa gitu. Kayak serigala-serigala, kalian harus sudah tahu. Bisa juga pakai ini Snow Tombel Star Silver karena di sini meningkatkan damage bonusnya sebesar 31,5%. Cuman gua enggak tahu nih kalau di maxin ke 90 nanti basic attack-nya jadi berapa. Harusnya 500 nyampe lah guys ya, atau enggak ya pakai signature-nya Eula gitu. Terlebih senjata signature Eula tuh ada pasif yang dimana dia tuh meningkatkan attack speed. Wah, itu bagus banget guys, karena pengguna Claymore itu ngegebuknya tuh lama, jadi dengan adanya pasif meningkatkan attack speed, jadi itu bagus banget untuk Eula gitu. Jadi kayak nanti kalau rerunnya dia nih senjatanya tuh penting sih dibilang, tapi kalau kalian punya WGS Wolf Gravestone ya it's okay, nggak apa-apa karena ini udah bagus. Kita lihat dari artefak gue di sini, gue pakai 4 set pale flame. Sebenarnya nggak harus 4 set pale flame karena yang penting 2 set pale flame bisa 2 set pale flame 2 set gladiator, 2 set pale flame 2 set bloodstain gitu-gitu sih guys. Jadi terserah enaknya kalian aja mau pakainya apa. Kalau gue di sini pakai 4 set kenapa? Karena dia memang nggak langsung ningkatin physical damage-nya banyak. Di sini kalau kalian baca, 2 setnya dia tuh ningkatin 25% physical damage. Gue udah dapat 25% kalau gue pakai 2 set. Lalu pakai 4 setnya, saat elemental skill mengenai musuh itu meningkatkan 9% attack selama 7 detik. Lalu terus efek ini dapat ditumpuk hingga 2 lapis dan dapat terpicu setiap 0,3 detik. Setelah menumpuk 2 lapis, efek dari set 2 akan meningkat lagi, akan meningkat sebanyak 100%. Jadi total-total kayak gue punya 50% gak sih kalau nggak salah ya. Jadi di sini nanti ratusan lebih physical damage bonus. Nice banget kan. Lalu di ininya flower-nya gue dapat angka segini, lalu di plume-nya gue dapat angka segini. Di Sand of Ion-nya masih mau gue ganti, gue baru dapat angka segini. Gobetnya kayaknya nggak bakal gue ganti karena capek nyari physical damage bonus bapak ya. Secret of Logos-nya mungkin akan gue ganti tapi mungkin enggak. Di sini gue nggak dapet energi recharge sama sekali ya, luar biasa sekali bapak Anton ya. Untuk di sini Eula gue memang belum gue build secara maksimal, jadi nanti kita akan melakukan testing damage aja. Gimana nanti Eula gue tuh jadinya tuh seperti apa nanti kita akan lihat aja guys ya. Cons-nya masih cons 0. Eula tuh C6-nya tuh mantep banget, katanya bisa sampai 2 juta sekian damage tuh. Wah gila sih, gue pernah lihat waktu itu gila sampai 2 jutaan tuh. Waduh pak ya, mantep banget pak ya. Talentnya kan kalian lihat, talentnya dua tuh belum gue build dan belum gue maksimalkan. Kenapa? Karena dulu gue tuh hanya berburu artefak guys ya. Gue tuh jarang banget berburu material-material karakter gitu. Makanya setelah gue punya karakter, artefak gue duluan yang udah siap, materialnya nggak siap untuk ningkatin dia. Jadi gue masih harus membuild satu-satu karena banyak banget karakter yang belum gue build dan harus sudah gue kejarkan untuk gue build karena kedepannya masih bakal berguna banget gitu kan. Di normal attack-nya gue masih di level 6, untuk status level 6-nya segini, kecil-kecil ya bapak ya. Nih di elemental skill-nya
masih mini-mini gimana gitu ya bapak ya. Oh, elemental burst-nya juga. Di sini gue cuma dapat damage skill di 344, terus damage dasar level sword-nya di 533, peningkatan per lapisnya di 109 dan maksimum lapisan max-nya di 30. Kayaknya 30 stack enggak mungkin banget sih untuk Eula channel. Jadi ya wes lah, enggak apa-apa. Kalau untuk ngebahas tentang playstyle Eula, gue yakin lo semua udah pada tahu kan seberapa agak mekanik sih sebenarnya kalau dibilang untuk main Eula tuh. Kayak kalau kalian ngelakuin elemental skill kalian tuh dapat stack yang namanya stack Grim Heart. Di kepalanya Eula tuh ada stack Grimmer, itu tuh meningkatkan defensif dan ketahanan Eula terhadap interupsi. Lalu kalian juga bisa dapat satu lapisan Grim Heart dan bisa ditumpuk hingga dua lapis sampai nanti dia bentuk silang. Dan itu pas nanti dia ditahan itu dikonsumsi semua lapisan Grim Heart yang ada, lalu Eula akan menebas pedang ke arah depan dan mengakibatkan cryo damage area pada musuh di hadapannya. Jika Eula mengonsumsi lapisan Grim Heart, musuh di sekitar akan mengalami penurunan physical resistance dan cryo resistance. Jadi waktu nanti Grim Heart-nya pecah, di situ tuh nanti cryo dan physical resistance musuh menurun, lalu kalian masuk menggunakan elemental burst-nya dia, dan itu pas nanti meledak gitu level sword-nya tuh waduh bisa gede banget guys. Per lapis saya meningkatnya 109 di talent level 6. Dan kalau kalian yang nantinya bingung mau nguling Eula atau gimana, atau kalian yang masih ada manusia yang bilang aduh Eula tuh jelek bang, apalagi kalau nggak punya senjata signature-nya tuh kayak apaan dah, gue pakai Eula aja nih yang masih segini gembelnya aja, waduh itu enak bener bro. Kita coba aktifin 15% crit rate. Oke. Oke, stack Grim Heart-nya udah ada 2. Kita akan lihat kalau pecah berapa. 11.000. Kecil. Iya, kecil, Bapak. Aduh. Tapi pas dia pecah, di sini tuh udah menurunkan physical damage, physical resisten lawan dan cryo resisten lawan. Maka tadi sekali tebas tuh bisa keluar 10.000. Oke, jadi langsung kita coba di sini. Oke, let's go. Wih, anjing gue kok gak terus. Oke, gue dapet dia disini. Yes. Oke, 180 ribuan. Let's go. Kalau misalkan ditanya Eula tuh playable banget atau enak banget gak dipakai nanti di build di channel, menurut gue channelnya Eula, gue tadi aja nih ya, nih ya guys ya, channel gue belum dapet talent gue tuh begini doang. Terus tadi di sini 39 tambah 15 tuh berarti sekitar, wih ya masih sekitar 50-an lebih lah guys ya, 50-an untuk di crit rate di CD 244 itu udah ngasilin damage yang tadi 200 berapa ribu sekian. Nah itu memang segituan sih, biasa gue juga dapetnya hanya segitu. Tapi gue sih gak tahu itu udah bener atau lo, harusnya sih udah bener ya, dengan damage yang, dengan main yang gitu aja gue bisa dapet damage 200 ribuan. Dan itu belum dimaksin loh, senjata belum gue fullin, talent juga belum gua naikin banget, masih ya ecek-ecek banget coy, naikinnya masih murah banget, masih 120.000. Ini tinggal gua build aja, tapi gua masih males nyari, males segala macam. Yang penting kalau misalkan udah di build nih, gua yakin Eula tuh worth it banget. Dan gua yakin sih setelah kalian waktu dulu ngeskip Eula, terus pas influencer-influencer youtuber-youtuber di luar sana mereview Eula, gua yakin lu sih pasti pada ketar-ketir sih ngeliat damage Eula tuh yang sampai gila-gilaan banget untuk physical damage ya. Makanya dia dijuluki Queen of Physical Damage ya, memang karena gila guys ya, physical damage Eula tuh gila banget. Dan kalau misalkan ditanya, bang main Eula tuh gak bisa kombin elemental nanti setup party yang lain tuh gak kepake, ya pakailah party yang mensupport si Eula gitu, bukan
party yang mensupport permainan lo gitu guys. Jadi ya sewajarnya main DPS ya punya support ya untuk mensupport si main DPS, supaya gimana caranya main DPS ini tuh bisa mendapatkan damage yang luar biasa. Gitu aja sih kalau menurut gue. Jadi segitu dulu aja untuk pembahasan dari run bannernya Eula. Nanti gue yakin pasti kalian yang nge-pulling Eula gak bakalan nyesel, karena buat kalian yang belum punya, gue saranin pulling aja Eula, karena Eula tuh bener-bener mantap dan bener-bener bagus. Kalau untuk penyesuaian nanti setup party dan sejenisnya, mohon maaf gue belum bisa memberikan setup party yang terbaik, karena setup party gue pun masih ya gitulah guys ya. Jadi sampai jumpa di video gue berikutnya. See you, dan like video kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, gak apa-apa. Bye-bye.